Okey, assalamualaikum guys. So seperti korang tengok sekarang ni kat atas meja aku sekarang ni, aku ada nak buat something yang agak baru juga dekat channel aku, memandangkan aku nak eksperimen untuk tahun ni, which is tahun 2020. Seperti korang tengok, ini aku ada stand, aku dapat dekat adik aku punya, dan aku still ada mic lama aku yang aku still boleh pakai, dan korang boleh tengok dekat sini aku ikat guna getah je mic ni. So memang DIY gila. But then aku tak nak cerita pasal aku punya setup, sebab aku punya setup memang very simple, very guna apa yang aku ada sekarang ni. Aku sebenarnya aku nak cerita pasal something yang aku rasa aku dah lama nak explain sebenarnya, tapi aku tak ter-explain lagi. Yeah, which is aku still guna iPhone 10, dan ramai gila wondering kenapa aku still guna iPhone 10. Okay, here's the thing. Ada beberapa faktor yang membuatkan aku still keep using iPhone 10 ni tau. First, sebab apa aku still gunakan iPhone 10 walaupun aku ada iPhone 11 Pro Max dekat tangan aku sekarang ni. Sebab pertama, sebab ni agak lawak sikit. Aku ada MacBook Pro kat sini. MacBook Pro ni kapasiti dia, storage dia 512 GB, dan dia punya space sekarang ni tinggal 100 GB saja. So, korang imagine kalau aku punya storage ni 256 GB iPhone X ni, dan storage dia tinggal 30 GB saja storage dia. So, aku boleh cakap 220 something lah kan aku dah guna dekat iPhone X ni storage. So, kat situ korang boleh nampak yang banyak gila aku simpan data dekat iPhone X ni. Dan untuk aku nak backup dekat MacBook Pro aku ni, memang of course memang tak boleh. Sebab storage kat MacBook tinggal 100 GB, ini ada 200 GB. So, memang tak boleh backup untuk aku nak restore dekat iPhone yang baru. So, bila aku dah fikir benda tu, aku rasa agak ralat, dan aku rasa agak rumit memandangkan aku tak banyak masa sangat untuk nak backup, aku tak banyak masa sangat untuk nak transfer file apa semua. Sebab aku memang tengah sibuk gila sekarang ni, nak ulas form-form baru, banyak gila form baru yang ada atas meja ni. And then aku tengah sibuk dengan aku punya projek lain, ada a few projek yang aku tengah buat sekarang ni untuk bulan 3 ni. Memang tak ada masa gila untuk nak backup aku punya iPhone 10 untuk nak transfer ke iPhone yang baru. So, itu adalah very very main reason kenapa aku still keep using iPhone 10. Reason ni agak kelakar bagi aku, dan aku rasa agak, kau ni malas gila doh. Dia bukan malas tau, dia macam something yang very, aku rasa rumit lah aku nak buat. Bukan simple lah, sebab aku nak clearkan data-data kat MacBook Pro untuk aku nak backup. Ataupun aku nak kena cari pinjam MacBook member aku yang ada space yang banyak ke untuk nak backup. Ataupun aku kena beli iCloud ke, tapi iCloud untuk nak backup ambil masa yang memang lama gila, which is maybe aku kena backup through overnight, of course lah kan, dan make sure internet nak kena laju. Aku rasa benda tu agak rumit bagi aku. So that's why aku tak transfer file aku daripada iPhone X ke iPhone yang baru. So that's why aku keep iPhone X. Dan the other reason sebab aku still keep using iPhone X ni adalah aku rasa keperluan aku untuk daily usage semuanya ada dekat iPhone X. Contoh macam kamera. Kalau korang tengok gambar-gambar aku dekat Instagram, korang boleh tahu yang kebanyakan gambar aku ambil semua menggunakan kamera biasa, bukan ultra wide, bukan night mode. Even aku guna iPhone 11 Pro ni pun, aku rasa setiap hari selama berapa bulan ni aku gunakan 11 Pro ni, aku guna night mode untuk ambil gambar night mode hanya beberapa kali saja, which is aku boleh kira kot, aku rasa dalam 4 ke 5 kali. Dan benda tu aku rasa bukan keperluan untuk aku. Ultrawide aku boleh akui yang benda tu agak menarik, interesting untuk aku, sebab aku memang fans of ultrawide punya kamera. But then lately ni aku tak banyak ambil gambar, dan aku tak banyak outing, aku tak banyak travel apa semua. So keperluan untuk aku pada ultrawide tu tak ada.
Kalau cakap pasal kamera punya overall, slow feed, slow mo apa semua, aku tak rasa keperluan aku lagi sekarang ni. Sebab aku just guna kamera apa yang ada dekat iPhone 10 ni, dan aku rasa dah cukup bagus untuk aku nak guna untuk daily usage. Untuk aku nak ambil gambar biasa, ambil gambar family ke, ambil gambar anak aku ke, ambil gambar apa-apa aku nak ambil gambar. So aku dah rasa cukup bagus untuk iPhone 10 ni. So why aku nak upgrade ke, ataupun aku nak susah-susah nak transfer ke 11 Pro Max yang aku ada sekarang ni. Then the other reason kenapa aku still keep using iPhone 10 ni adalah ya, aku akui yang bateri dia agak worse juga bagi aku untuk daily usage, which is aku kena charge at least 3 kali sehari, at least itu at least tau. So benda tu memang aku rasa agak mengganggu penggunaan harian, sebab bila aku nak bawa keluar, aku nak kena standby power bank tau. Sebab selalunya aku akan charge penuh malam, pagi tu dah penuh, dan aku akan pakai daripada pagi sampai tengah hari tu, bateri dah tinggal dalam 20 ke 30%. Korang boleh imagine lah, sampai tengah hari je kot. And then dah sampai tu, korang imagine kalau aku keluar dalam pukul 10-11, kalau tak bawa power bank, petang tu confirm bateri habis. So yeah, untuk iPhone user, untuk iPhone 10 kena pakai power bank kalau nak keluar. Still kena pakai. Dan aku rasa benda tu agak mengganggu aku punya penggunaan harian. But then aku rasa benda tu dah lama aku guna, aku dah lama aku buat. So dah lama aku dah adapt lah dengan benda tu. So that's why aku rasa macam tak kisah sangat lah. Kalau habis semua habis lah, aku ada phone lain tu aku nak pakai. So sebab biasanya aku akan bawa dua phone untuk aku keluar, either iPhone 11 Pro Max ataupun phone Android yang lain, SSRG phone 2 ke, ataupun phone-phone yang aku tengah review sekarang ni. So memang aku akan buat dua phone. So that's why aku tak kisah sangat kalau bateri iPhone 10 ni habis. Dulu ya aku kisah, sebab dulu aku pakai satu phone ni, aku tak suka bawa phone banyak, aku tak suka bawa dua phone sebab semak gila bawa dua phone. Lagi-lagi phone tu tak ada internet, so nak kena hotspot pula, so memang susah lah bagi aku kan. So that's why kali ni aku dah bawa dua phone. Aku rasa tak ada masalah in terms of battery. And then charging, fast charging, iPhone 10 support fast charging USB PD. So aku rasa tak ada masalah untuk fast charging dia. Aku ada power bank yang boleh fast charging. So kalau korang nak beli power bank tu, power bank Penang 10,000 mAh, dia support USB PD fast charging 18 W. Dia ada port output type C. So memang korang boleh fast charging dekat power bank tu, memang murah gila, RM59 je free postage. Aku recommend gila kat korang kalau korang nak beli. Aku ada letak link dekat description nanti. Dan itu the reason kenapa aku still keep using iPhone 10, sebab dia ada fast charging. And then in terms of dia punya screen, of course aku suka screen OLED instead of screen LCD. Kalau aku nak upgrade lepas pun, maybe aku akan upgrade ke iPhone 11 Pro or Max instead of iPhone 11. Dan aku nak kena cari something untuk aku nak backup punya file-file untuk transfer ke phone baru. So itu adalah antara reason-reason kenapa aku still menggunakan iPhone 10 dan kenapa aku tak pakai 11 Pro walaupun aku ada 11 Pro Max ni. Itulah reason kenapa. Dan macam aku cakap awal tadi, the main reason adalah aku susah nak transfer file. So that's the main reason. Okay, aku rasa cukup aku cakap pasal iPhone 10 aku. Dan sekarang ni aku nak cakap pasal aku punya segmen tau. So segmen sekarang ni aku boleh cakap macam segmen podcast jugalah kan untuk channel aku. So benda ni something yang aku akan look forward gila untuk aku buat lepas ni, sebab aku akan invite a few maybe tech reviewer, YouTuber kat Malaysia ni yang terkenal. Maybe macam Fazli Halim ke Muaz Malik, macam korang semua recommend kat aku semua kan. Maybe a few people lagi yang aku akan cuba invite. InsyaAllah aku akan cuba approach diorang. So kalau korang nak aku maybe approach siapa, korang boleh komen dekat bahagian bawah. So maybe korang boleh buat suggestion siapa yang aku nak, siapa yang aku nak invite nanti. Korang boleh buat suggestion dekat aku. Sebab buat masa sekarang ni aku aku macam duduk agak jauh juga sebenarnya. Aku duduk kat Rawang. So aku fikir macam diorang susah nak datang daripada KL ataupun daripada Shah Alam, susah sikit datang sini. So sekarang ni aku tengah figure up, aku tengah fikir macam mana nak suruh dia datang. Sebab jauh sikit kan.
pada KL Kerawang, aku tak tahu diorang datang ke tak. Ataupun maybe aku kena pergi tempat diorang ke, aku kena bawa setup aku semua pergi tempat diorang, aku tak tahu macam mana kan. So aku tengah fikir lagi pasal benda tu, sebab ya, aku rasa it's a big issue jugalah untuk diorang nak datang ke Kerawang kan. Dan video untuk kali ni, video segmen ni, aku akan cuba untuk tidak cut video supaya benda tu nampak smooth, supaya benda tu nampak very legit lah kan, dan tak adalah macam cutting-cutting-cutting macam video aku sebelum ni. Dan kalau korang tahu juga, untuk video ni aku tak akan buat macam video-video sebelum ni, sebab video ni hanya fokus on sharing a topic, sharing a something new about tech ataupun something new about gadget yang akan keluar. So that's aku memang look forward gila untuk content ni untuk next. So first content aku ceritakan tadi lah, aku pakai iPhone 10 aku, kenapa aku still keep using iPhone 10 dan kenapa aku tak upgrade ke 11 Pro Max. So that's the first content for this video. Next content maybe aku akan cuba cakap pasal benda-benda lain pula, dan korang boleh suggest aku, korang nak aku cakap pasal apa dekat bahagian komen. Dan yeah, aku rasa aku akan sebenarnya aku dah order tau mikrofon untuk aku nak buat podcast ataupun nak buat video macam ni, tapi tak sampai-sampai lagi. So aku rasa macam aku dah tak boleh nak tunggu lah, sebab aku dah, aku punya apa ni, aku punya semangat dah membuak-buak dah nak buat video macam ni. So that's why aku just pinjam adik aku punya ni stand ni, aku just letak getah sini, pakai aku punya mic yang lama. So aku memang tak boleh tunggu dah. Aku nak kena jalan. So that's why macam lambat gila kan barang nak sampai daripada China. So aku just guna apa yang ada. At least mic ni pun quiet okay juga. Ini actually mic Zoom H1, dan aku dulu pakai mic ni tau untuk shoot outdoor, untuk shoot wedding apa semua mic ni. Dan memang dah berhabuk gila dah mic ni. So boleh pakai lagi sebenarnya. So that's why aku pakai. So guys, aku rasa itu je yang aku nak kongsikan dalam video kali ni. Dan macam kalau korang nak aku buat video apa-apa ataupun any suggestion pasal content, any suggestion pasal topik, any suggestion pasal siapa yang aku nak invite, ataupun maybe korang berminat untuk duduk sekali dengan aku sini, maybe kalau korang boleh talk about tech, aku bersah hati untuk terima korang duduk sebelah aku untuk kita sembang sama-sama apa yang okey, apa yang tak okey, apa yang baru dan apa yang menarik dengan tech sekarang ni. So why not kan? So nanti aku akan cuba cari jalan untuk buat invitation untuk korang duduk sekali aku. Maybe aku akan fikirkan something nanti. Maybe aku akan letakkan Google Docs dekat bahagian description ke untuk korang register. Sebab bila bila aku open tu mestilah ramai yang akan cuba nak. So aku tak boleh nak accept semua, sebab aku nak kena tengok queue dan tengok tengok jugalah orang kan. Sebab tak tahu lah, kalau korang boleh datang daripada jauh Kerawang ni kan, aku tak tahu kan kalau korang sanggup datang. Dan ya, kalau korang boleh duduk sebelah aku, kita talk about tech, why not. So guys, aku rasa itu je yang untuk video pertama untuk podcast ke. Consider as a podcast lah kot, podcast video kan. But aku still fikirkan apa tajuk yang menarik untuk aku buat untuk video content ni. So nantikan lah. Alright guys, so kita akan jumpa lagi dalam video. Watch out. Watch out. Akut siap. Akut gila doh. Okay, kita jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.